Untuk pertandingan hari ini memang cukup mendebarkan karena memang kita dalam Open Turnamen dan Cup Sokom ini tahun 2024 ini memang untuk Karla FC khusus. Karla FC kita memang dari awal tidak punya target apa-apa. Jadi kami sudah tekankan kepada klub, kepada pemain, sudah main lepas saja, tidak ada beban. Kami memang di awal memang sudah sangat ragu karena di pertandingan awal kita kalah 2-0 melawan Divisi kalau tidak salah ya. Nah jadi dengan semangat juang yang tinggi kita terus bina apa yang sudah kita alami di pertandingan-pertandingan awal. Ini yang kemudian menambah motivasi untuk kita bisa memberikan motivasi kepada pemain, kepada ofisial untuk kita patah semangat. Karena bola bundar, sportivitas tetap dijunjung, fair play, dan alhamdulillah kami tidak menyangka untuk Dani Cup Sokong ini Karla bisa masuk ke laga final. Dan alhamdulillah laga final tanggal 24 hari Sabtu ini bertemu dua klub binaan kami, yakni klub tetangga antara Porcup FC dengan Karla FC. Tetapi kami nanti insya Allah, karena ini adalah klub sesama Desa Tanjung, saya selaku yang diberikan kepercayaan di Desa Tanjung insya Allah lah, untuk bagaimana bisa membina klub ini supaya sampai ke laga final nantinya tetap kondusif, tetap fair play dan menjaga sportivitas. Karena siapapun yang menjadi juara, mereka adalah Tanjung. Ya, Pak Kades. Terima kasih, Pak Kades. Terima kasih, Pak Kades. Oke. Jadi kami lanjutkan. Jadi mudah-mudahan laga final pada hari Sabtu besok memberikan permainan dan pertandingan yang menghibur bagi masyarakat pecinta sepak bola. Lagi sekali kami tekankan, siapapun yang menjadi juara itu adalah Desa Tanjung. Dan kepada supporter, baik itu penonton, warga saya yang di Karang Bedil, warga saya di Karang Langu, kita adalah Desa Tanjung. Maka jaga sportivitas, jaga fair play, jaga kondusivitas sehingga berjalannya pertandingan itu benar-benar menghibur masyarakat dan kita menunjung semangat fair play dan intinya aman dan lancar semua. Siap. Itu yang kami tekankan kepada warga kami yang di Karang Bedil maupun di Karang Langu, supporter Porcup maupun Karla FC. Terima kasih. Oke, terima kasih.